utamakan bodinya besar. Oke. Okay. Ya. Paru tebal. Paru tebal. Ya, kalau seperti ini nih, Bang, mantap nih. Nah. Oh iya nih Mas, ini mau sawah burung apa nih Mas? Ini paket kirim ke Solo. Paket kirim ke Solo. Ini burung apa aja dalamnya nih? Robin. Oh Robin. Ini ada pesanan lagi dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Bisa dikirim. Berarti kios Edi Japanese bisa melayani kirim-kirim ya? Alhamdulillah bisa. Bisa. Tergantung barangnya ada apa enggaknya. Oh gitu ya. Iya. Ini buat Bapak yang bagian kirim-kirim nih. Oke siap. Ini kirim kemana tadi Pak? Ke Solo Balapan. Ke Solo Balapan. Iya. Berarti via apa nih, kereta? Kereta via kereta. Oh, via kereta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dua Solo sudah berada di Pasar Bung Pramuka. Kita adanya di parkiran mobil. Karena pada kesempatan hari ini Dua Solo mau coba survei harga burung lagi di Kios Lancar Jaya. Ini jalan buat masuknya. Pokoknya jangan lupa di subscribe teman-teman ya. Makan kiosnya. Nah. Ini lagi bongkar burung apa nih Mas? Oh ini untuk hari Jumat pagi ya. Iya. Ini bongkar gacor, ada palak Australia, ada ledekan gunung lokal, ada cak hijau gacoran. Jadi full hari ini. Ya, untuk yang spesial itu cak emas, cak pantai ready banyak. Ready banyak. Ya. Ini yang dipegang penampakan? Parkit Australia. Parkit Australia. Atau palak Australia. Australia. Ini harganya satunya 6,5. Satunya 650. Ya. Tapi ini ikutnya masih remaja atau siapa Mas? Ini remaja. Ya. Remaja. Ya, dibilang siapan udah siap lah. Oh, udah siap juga. Kalau terlalu tua juga kurang bagus. Oh, gitu. Oke ya. Siap. Mantul. Ini lagi proses pembongkaran berarti ya? Pembongkaran. Oke. Berarti stok hari ini banyak Mas ya? Banyak. Ini untuk penampakan kater nih. Sudah dibongkar. Kater juga ada. Banyak. Nah, ini yang dipegang penampakan apa nih Mas? Ini kater betina. Kater betina. Ya, ini betina siapan jinak. Udah siapan? Ya. Kayak gini berapa nih Mas? Ini murah ini harganya 3,5. 350.000. Ya. Udah ngapur total. Udah ngapur total. Oh, udah ngapur total. Ini kalau yang bahan kena 2,5. Yang bahan? 2,5. Oh, 250. Nah, ini buat penambahan yang kasar bahan, yang betina bahan. Harganya 250.000 dan stoknya hari ini masih cukup banyak di Kios Lancar Jaya. Karena di yang dibalik ini enggak sama buat penambahannya juga. Nah untuk hari ini stok burung kacer yang jantan masih bahan itu juga ready cukup banyak. Ini kacer Kalimantan. Ini kacer Kalimantan Mas ya? Kacer ya Kalimantan. Mulus-mulus. Harganya 270.000 dan stoknya cukup melimpah hari ini Kios Lancar Jaya kita bisa lihat. Karena yang di samping sebelah ini juga masih sama buat penambahan stoknya juga. Ini kacer udah jinak banget ini Mas ya? Jinak banget. Enak, betina. Enak. Lanjut. Masih perawan loh. Masih perawan. Lanjut banget. Ini kejual atau gimana Mas? Ini sholat. Oh, langsung sholat. Ini mbaknya yang beli. Wih, buat ibunya ya. Sama 3,5. 350. Lanjut. Nah ini berikutnya untuk kacer yang sudah gacoran juga ready hari ini dikasih lancar gaya. Kita bisa lihat buat penampakannya, yang di sebelah sini juga sama. Untuk kacer yang sudah gacoran seperti ini dibanderol dengan harga Rp1.000.000. Kita bisa lihat buat penampakannya. Nah untuk selanjutnya lagi nih di Kios Lancar Jaya juga ada stok burung seonggong yang pipi putih. Ini pohon pipi putih berapa Mas? 2,5 juta udah gacor. 2.500.000 udah gacor. Ini lagi sama buat penampakan stoknya juga. Nah untuk di atas selanjutnya lagi nih untuk sang burung boxer mantel juga hari ini ready di Kios Lancar Jaya kondisinya cukup mulus untuk harganya itu Rp250.000 dan pasnya sudah pur total. Nah ini untuk yang di luar berikutnya masih sama stok burung boxer Hongkong juga cuman yang pipi hitam ini kita sudah gacoran sudah berarti jaminan jantan untuk harganya itu Rp3.500.000 teman-teman dan kondisinya cukup mulus kita bisa lihat. Untuk di sebelahnya lagi nih, untuk burung jalak Hongkong juga ready hari ini di Kios Lancar Jaya. Untuk jalak Hongkong dibanderol per ekor harganya Rp2.500.000 dan ini kondisinya cukup sangat mulus. Nah ini masih sama buat penambahan stok Hongkong yang pipi putih juga yang di bagian luar. Bodinya cukup besar. Nah ini kejual burung apa nih Mas? Mari AS. Mari AS. Salat ya. Oh salat. Ini sekaligus 2 ekor. Ini ambil 2, 4,5. 450. Ya. Mantap. Ada enggak ya. Gacorannya ada? Ada. Tuh.
Ini AF juga. AF. 500. Oh iya. Gacor sekali. 500.000. Ini udah mantul banget, Mas, ya. Mantul. Dekatin. Ya, 500. Udah murah lagi tuh yang itu. Murah. Panjang, Mas. Tembakannya panjang banget. Panjang banget. Yang ini om mau. Hah? Ambil sekalian. Ini kan 4,5. Mantap nih. Dari aku udah gacoran di gas lancar aja ya. Mantap sekali nih, Bos. Dari aku gacoran. Volumenya panjang. Full panjang banget nih ya. Iya, panjang banget. Ini kenari gacorannya sold out, Bos. Oh, ini yang tadi langsung sold out. Langsung sold out. Masnya ini terpesona sama suaranya. Volumenya panjang banget. Durasinya panjang, volumenya kencang. Mantap ya. Ini sold out berapa nih, Mas? Ini sold out 4,5. 450. Ya, harga GoPay ditawar 50.000. Mantap ya. Jadi terpesona ya. Terpesona. Terpesona, durasi panjang, Bos. Mantap ya. Bojinya juga mantap, bojinya. Super ya. Ya. Burung-burung. Ngeri ya. Ini buat tamanya dari mana, Bang? Cipondo. Oh, Cipondo. Cipondo. Nih. Nah, buat berikut kita ke stok burung beranjangan. Jadi hari ini di Kios Lancar Jaya ada ready stok burung beranjangan. Ini adanya beranjangan Jawa Timur. Dan untuk stoknya hari ini cukup melimpah. Kita bisa lihat buat penampakannya. Ini harganya berapa nih, Mas? 150 bodinya mantul-mantul ya. 150 bodi mantul-mantul. Nah, ini Mas, biar teman-teman ada tahu nih, Mas. Ini cara membedakan jantan betina gimana nih, Mas? Oke, ntar lah kasih tahu ntar. Kasih tahu ya? Ya. Ngeper-ngeper bagus tuh. Bagus tuh. Udah pada yang ngeper-ngeper. Uh-huh. Ini jadi begini jantan dan betinanya. Kalau dilihat dari di dalam kandang begini, Mas. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Kalau dibilang jambul, semuanya pasti jambul. Pasti jambul. Pasti. Kadang betinanya jambul gitu ya. Iya. Tapi kalau untuk lebih bagus lagi kita lihat, kita tiup dadanya. Oke. Okay. Kalau dadanya ini kok ada bulu-bulunya ini jantan. Di tengah-tengah ada bulunya gitu. Iya, maksudnya di kulitnya ini banyak bulunya. Oh, itu jantan. Jantan. Nah, kalau bersih begini betina. Ini yang bersih betina. Iya. Berarti itu perbedaannya itu, Mas, ya? Ya, kalau bersih betina. Oke. Jadi bukan dari jambulnya, bukan ya? Ya, ini betina bagus ini. Body big. Bodinya gede, jambul juga. Jambul juga. Ya. Jadi ini tak kasih tahu yang jantannya nih, tak pilih yang bagus juga nih. Nah, yang bagus juga. Nah, ini jadi kalau jantan tuh dia bulunya lebih banyak. Lebih banyak. Oh iya, tumbuh bulu gitu ya? Ya. Itu jantan. Kalau bersih betina. Itu perbedaannya, Mas, ya? Ya, betina pun jambul ya. Jantan pun jambul. Iya. Nah, jadi bukan dari jambulnya ya. Bukan dari jambul. Tapi dari dadanya gitu ya. Ya, jadi enggak bisa dilihat langsung begini kelihatan jantan enggak. Kita harus tiup dadanya. Harus tiup. Oke, siap. Oke ya, ini oke. Untuk satu ekornya 150.000. 150.000. Ya, dan stok masih banyak ya? Masih banyak, keren-keren. Mantap ya. Ya. Oke. Nah, ini masih untuk situasi Kios Lancar Jaya hari ini lagi memang banyak yang pada mantau. Ini Bos untuk penampakan falak Australinya ya. Penampakan falak Australia. Nah, masih banyak pilihan. Ini udah sepasang-sepasang atau gimana? Untuk sepasangnya kena 1,3. Sepasang 1,3? Iya. Dan stok banyak hari ini ya? Banyak. Yang ombyokan juga ada banyak. Nah, ini buat penampakan dari ombyokan untuk stok burung falak Australia di Kios Lancar Jaya hari ini. Nah, sekarang kita berlanjut ke stok burung jalak. Jadi hari ini di Kios Lancar Jaya ada ready stok burung jalak kebo. Dan untuk stoknya cukup melimpah ruah hari ini. Untuk harganya itu per ekor 50.000. Yang di samping sebelah sini sama buat penampakan stoknya juga. Ini masih campur tentunya, ada yang mata putih dan mata kuning juga. Kalau untuk yang di atas berikutnya ini masih sama stok jalak juga, cuman ini jalak Rio. Stoknya juga cukup melimpah, untuk harganya per ekor 125.000. Dan yang di samping sebelah sini sama buat penampakan stoknya juga, kita bisa lihat. Yang di atas ini pun sama buat penampakan stoknya. Kondisinya cukup mulus-mulus dan seger-seger juga. Wah, ini lagi dibongkar apa nih, Mas? Ikan hijau. Ikan hijau sama apa nih? Campur-campur, Mas. Campur-campur. Nah, buka dulu aja, dicek. Cek dulu ya. Tuh, penampakannya tuh. Tuh, cak hijau nih ya. Ikan hijau Cina ini ya.
Oh, ini jinak. Gacoran. Gacoran. Nah, ini kasih harga 1 juta enggak apa-apa. 1 juta. Iya. Bodinya besar nih, Mas, ya. Mantap ya. Mantap. Super. Ya. Bodi super ya. Ini udah gacoran berarti. Gacoran. Oh. 1 juta. Yang stok kemarin masih ada harga 1,1. Yang stok kemarin. Ya, kalau ini karena saya belinya agak murah ya, jual murah. Oh, lebih murah lagi gitu ya. Ini 1000-an. 1 jutaan. 1 jutaan. Itu penampakannya. Bodinya super ya? Super. Mantul. Mantul. Nah, ini Mas, biar teman-teman pada tahu nih, Mas, cara memilih cucak hijau yang bagus gimana nih, Mas? Ya, kalau menurut saya ya. Ya. Kalau pembeli biasanya pelanggan sih nyari yang gacor udah gitu aja. Oh, gitu. Ya, tapi kalau menurut saya, kalau kita lihat dari fisik dulu. Dari fisik? Ya. Utamakan bodinya besar. Oke. Okay. Ya. Paruh tebal. Paruh tebal? Ya, kalau seperti ini nih, Bang, mantap nih. Ini. Nah, kalau ini kan kecil. Agak kecil sebelahnya ya. Nah. Oh, beda kan? Beda jauh kan? Oh iya. Dari ekornya aja beda. Ini lebar banget. Lebar. Nah, ini lancip. Lancip. Ini bagusan yang begini. Ekor lebar. Ekor lebar. Paruh tebel. Paruh tebel. Oh, bodinya besar. Body big gitu ya. Ya. Untuk volume suara, nah itu kita masterin juga bisa. Dimasterin. Ya. Jadi kita harus cek fisik ya. Cek fisik. Jangan cuma ditaruh di kandang, jinak, diambil, nggak usah. Kita lihat cek fisik, nyari yang besar. Yang besar. Ya, kalau bunyi kebanyakan pasti bunyi kayak itu. Pasti bunyi. Pasti. Oke. Tuh lihat tuh daun lebar, lebar banget. Lebar daunnya. Ya, tuh mantap. Beda. Oke ya, yang di kanan nih bagus nih. Mantap ya. Paruhnya tebel banget, bodinya besar ya. Siap. Bodi fuso. Bodi fuso. Ya, mantul. Oke. Nah, ini buat penampakan stoknya yang habis dibongkar, yang harganya 1 jutaan. Dan ini sudah gacor-gacor. Kita bisa lihat buat penampakannya. Stoknya cukup pun masih cukup banyak hari ini di Selancar Jaya. Nah, kita kembali ke stok burung jalak lagi. Ini ada ready jalak tren anakan di kios Selancar Jaya. Ini yang masih agak kecilan, untuk harganya itu 270. Biasa untuk yang sudah mulai mandiri 280. Dan untuk stoknya hari ini cukup banyak, kita bisa lihat. Nah, ini masih sama stok jalak suren juga, cuman ini jalak surennya sudah dewasa, yang sudah gacoran. Stoknya pun masih cukup melimpah, untuk harganya itu Rp430.000. Nah, ini bongkar apa lagi nih, Mas? Campur-campur, Bor. Campur-campur. Ya. Murai. Murai. Ini murai Medan betina ya. Murai Medan betina. Betina siapan? Betina siapan? Untuk harga 1.500. 1.500. Ya. Stok banyak kayak gini, Mas? Ya, ini masih ada banyak sih. Oh, di atas ada masih banyak. Trotol juga, yang trotol 800.000. Yang trotol betina? Ya. 800.000. 800.000. Yang trotol jantan ada, Mas? 1.7. 1.7. Ya. Oke. Okay. Oke ya. Mantap ya. Nah, ini masih untuk situasi kios Selancar Jaya hari ini. Lagi memang banyak yang pada mantap. Wah, ini masih berlanjut ke stok kemarin, murai lagi nih, Mas. Ya, murai betina lagi. Murai betina lagi. Ya. Mantap lah. Ini udah siapan juga ya? Siapan juga. Sama kayak yang tadi. Sama, 1,5 ya. 1,5. Untuk tawar-tawar lihat barangnya dulu. Ya. Tinggal pantau ke kios gitu ya. Iya, pantau ke kios. Mantul, Pak. Lihat barang tawarnya pakai WhatsApp, telepon. Repot saya jawabnya. Oh, gitu. Iya, soalnya belum lihat barang. Siap. Ya. Kalau ke kios kan langsung jelas gitu ya. Iya, mantap. Mantap ya. Nah, sekarang kita berlanjut lagi ke stok burung jalak lagi. Karena hari ini untuk stok burung jalak di kios Selancar Jaya cukup banyak, cukup komplit. Ini ada jalak putih yang sudah dewasa. Untuk harganya itu Rp550 dan stoknya pun masih cukup banyak. Kita bisa lihat buat penampakannya. Ini kejual burung apa nih, Mas? Pendet. Pendet Jawa Timur ya. Kejual berapa nih? 75. Mantap ya. Ini buat namanya beli, Bang, ya? Dari mana, Bang? Rawamangun. Oh, Rawamangun. Ini mudah-mudahan penetnya cepat jadi dan gacor, Bang, ya? Iya. Nah, ini buat penambahan stok burung penetnya hari ini di Kios Selancar Jaya. Jadi, untuk stok hari ini masih cukup banyak. Kita bisa lihat buat penambahannya. Yang di samping bawah ini masih sama buat penambahan stoknya juga. Nah, berikut kita ke stok burung terucuk hari ini juga ready di Kios Selancar Jaya. Ini ada terucuk Jawa Timur yang bodinya cukup besar-besar, untuk harganya itu Rp40.000 dan kondisinya cukup mulus-mulus. Nah, ini berikutnya lagi di Kios Selancar Jaya juga ada stok burung lolohan pentet. Ini lolohan pentet Jawa Timur, untuk harganya per ekor Rp100.000. Dan ini stoknya masih ada 6 ekor. Kalau untuk Foxe Jambul juga hari ini di Kios Selancar Jaya juga ada stoknya.
Untuk stok juga cukup banyak karena yang di samping sebelah sini juga masih sama buat penambahan stoknya juga. Untuk harganya itu yang bondol 450, sedangkan yang mulus cukup 500.000 rupiah. Dan kasnya sudah pur total. Nah ini masih buat penambahan situasi gas lancar jaya hari ini. Memang lagi banyak yang pada mantap. Ini masih proses bongkar cecak hijau mas ya? Cecak hijau bos, cecak hijau bodi pusung. Nah ini mas, mau nanya nih, untuk cecak rawa ada mas? Ada. Cecak rawa ada? Ya, okay. Kan langsung pantau aja penampakannya. Penampakannya? Ya, untuk cecak rawa ya. Cecak rawa untuk yang ternakan, untuk yang dewasa satunya 7 juta. 7 juta? Ya, okay. Untuk yang dewasa sepasang ternakan 15 juta. 15 juta? Ya, untuk yang hutan. Hutan yang anakan nggak ada. Oke. Okay. Kebanyakan udah dewasa. Udah ropel gitu. Ya, udah ropel. Untuk yang dewasa untuk satunya 8 juta. 8 juta. Untuk hutan ya? Hutan. Ya, untuk yang sepasang hutan 20 juta. 20 juta. Ya. Oke. Okay. Dan stoknya ada Mas ya? Udah pada bunyi, bagus-bagus. Siap. Nah, ini buat penambakan cecak rawanya yang di Kios Lancar Jaya hari ini. Kita bisa lihat buat penambakannya. Dan di sangkar sebelah sini masih sama buat penambahan stoknya juga kita bisa lihat. Nah kalau yang ini mas berikutnya ini kacer trotol ya. Ya. Ini jantan betina mas. Jantan. Oh jantan. Berapa nih? 3,5. 350 ya? Ya. Ini sebelahnya ada murai betina palangka. Oh ini murai betina palangka. Ya. Berapa nih? 4,5. 450. Betina palangka 4,5. Ini apa? Betina palangka. Oh betina palangka. Iya. Yang jantan ini ada mas? Ada. Kalau jantan 6,5. Oh jantan 6,5. Ya, kalau betina itu lehernya ini agak kuning ya. Agak kuning. Agak kecoklatan loh, hitamnya nggak bisa hitam. Nggak hitam pekat gitu ya? Ya, untuk ekor serong sih. Serong, tetap serong. Jadi sama seperti more mecan ini. Oh gitu. Nah, cuman bukan mecan ya, palangka. Palangka ya? Ya. Cuman kadang ada yang palangka jual mecan nggak ada. Cuman ada. Kita harus pintar-pintar milih burung. Harus teliti gitu mas ya? Harus teliti ya, ekornya okay. Kan begini. Serongnya begini. Serong begini. Nah, ini palangka ya? Palangka. Ini harganya murah. 4,5 ya. Nah, okay. Ini untuk SRDC. Ini SRDC. Ya. Ini yang ori Bali bukan, Mas? Ori Bali, ori Bali warnanya coklat. Bodinya juga agak besar. Untuk harga 150 yang udah rawatan kalau baru-baru 130. Yang baru-baru 130 udah rawatan 150. Ori Bali badannya agak besar ya. Besar. Nah, untuk di lehernya ini putihnya kelihatan banget. Putih kelihatan banget. Enggak coklat. Ini jantannya ini. Oh, jantan. Dan ini mulus, Mas ya? Mulus. Harga yang rawatan 150 untuk bahan-bahan banget 130. Oke, siap. Nah, itu ledekan gunung seri lokal ya. Oh, ini ledekan gunung seri lokal. Nah, untuk seri lokal harganya 600.000 mulus. 600.000 mulus. Nah, okay. Untuk betinanya 2,5. Betina 2,5. Jantan bondolan kasih 5,5. Oh, jantan bondolan 5,5. Nih, seperti ini ya. Dadanya putih. Putih. Nah, kalau dadanya merah berarti yang biasa, oh, yang Sumatera. Iya, Sumatera gitu ya. Untuk dada putih, ledekan gunung, seri lokal. Seri lokal. Ya, ini bodi. Tapi kalau untuk body gimana, Mas? Agak besar. Oh, lebih besar. Ya. Oke. Okay. Untuk mentalnya juga lebih bagus. Lebih bagus yang ini. Ini untuk harga yang mulus 600. 600. Untuk yang bondolnya 5,5. 5,5. Yang betina berapa tadi? 2,5. Oh, 2,5. Stok masih ada banyak. Masih ada banyak ini. Di atas. Buat sampel aja nih ya. Ya, ini atas ada. Nah, ini buat penambahan stoknya Mas yang di atas ya. Ya, ledekan gunung semua. Ledekan gunung semuanya. Nah, buat berikutnya kita stok burung gelatik. Hari ini di Kios Lancar Jaya juga ada stok burung gelatik. Ini ada gelatik silver. Untuk gelatik silver harganya itu per pasang Rp450.000. Sedangkan ini yang di sebelahnya masih gelatik juga, cuman ini gelatik belong. Ini yang masih muda-muda untuk harganya itu per pasang Rp130.000. Dan untuk stoknya masih cukup banyak, kita bisa lihat. Ini yang dipegang penampakan burung apa nih mas? Ya ini bos, ini penampakan cucak pantai. Cucak pantai? Ya kemarin pelanggan pada nelpon pada penasaran. Cucak pantai? Nah kalau melihat di YouTube kan kurang jelas. Oke. Okay. Nah ini kita lihatkan lagi di YouTube lagi bos. Penampakan lebih jelasnya ya? Ya untuk seperti ini, seperti mirip-mirip cucak cungkok. Mirip cucak cungkok? Ya ini burung dari Papua ya. Oh dari Papua? Ya. Dan pantai. Ini termasuk cukup lumayan jarang di pasar pramuka mas ya? Harganya 900. 900.000. Ya, untuk tawar-tawar lihat barang dulu ya. Langsung ke kios gitu ya. Langsung ke kios. Oke. Dan stok banyak, Mas? Alhamdulillah masih ada lah. Masih ada. Masih ada. Oke. Oke ya. Mantap. Oke. Selanjutnya buat penambahan stok burung samyong juga ada. Ini kalau di sebelahnya samyong yang masih trotol, tapi ini trotol jantan. Untuk yang jantan dan trotol jantan itu harganya sama, per ekor Rp900.000. Dan kita bisa lihat buat penambahan stoknya masih cukup banyak di Kios Lancar Jaya hari ini.
Nah, untuk penambakan samyang yang polosan juga ada hari ini di Gas Lantar Jaya. Untuk harganya samyang polos itu Rp550.000. Berikutnya ini burung yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Ini ada wambulin lokal atau tempat surut di bahasa Google-nya. Berapa nih mas yang besar mas? 150. Oh yang kecil 100. Nah, ini samperling udah hitam-hitam begini berapa nih mas samperling mas? Oh, 50 ribuan. Nah kalau ini mas untuk anis kembang yang masih total berapa nih mas? 400 ribu. Nah, ini anis macan. Ini anis macan 300. Ini udah mandiri ya? Iya. Ini buat di bawahnya ada juga sok burung jenggot Sumatera atau jenggot Medan. Untuk harganya itu per ekor Rp200.000 dan kondisinya cukup mulus, kita bisa lihat. Nah kalau ini untuk di atas selanjutnya ada juga sok burung jalak Bali, hari ini juga selangkar jaya. Jalak Bali ini sudah sepasang bersertifikat, untuk harganya Rp4.000.000. Dan stok yang seperti ini cukup banyak hari ini di Gas Lantar Jaya. Ini buat sampel aja. Kalau ini untuk di sebelahnya lagi ada juga stok burung cucak emas. Untuk cucak emas dibanderol harganya itu Rp900.000. Masih di bagian atas selanjutnya ini ada stok burung gudang Bali. Gudang Bali ini ada rawatan, kondisinya cukup mulus, untuk harganya Rp300.000. Nah buat berikutnya kita ke stok burung robin. Ini di Gas Lantar Jaya ready stok burung robin, burung legendaris. Untuk harganya itu per ekor Rp1.200.000. Buat di bawah berikutnya ini untuk penambakan stok burung wambi atau huame juga ready hari ini di Gas Lantar Jaya. Untuk harganya itu Rp2.500.000 dan stoknya masih ada. Ini buat sampel aja, kita bisa lihat buat penampakannya dan pastinya udah pur total. Kalau untuk di sebelahnya lagi ini ada penambakan stok burung golden mina juga. Untuk harganya itu Rp1.500.000 dan lihat kondisi burungnya cukup fit dan cukup mulus juga, kita bisa lihat. Kalau untuk di sebelahnya ada juga stok burung kopi-kopi. Ini kopi-kopi sudah pur total, harganya per ekor Rp70.000. Kalau untuk di bagian luar nih ada juga stok burung parkit lokal warna. Untuk stoknya masih cukup lumayan banyak, harganya per pasang Rp100.000. Sekarang kita berlanjut lagi ke stok burung beo. Ini di Gas Lantar Jaya ada burung beo yang sudah jinak. Ini sudah pur total juga. Untuk harganya itu per ekor Rp1.500.000. Dan kondisi burungnya cukup mulus dan seger-seger juga, kita bisa lihat buat penampakannya. Buat di atas selanjutnya lagi nih untuk stok burung muri yang sudah gacoran juga hari ini ada di kios Edi Giovanni. Untuk harganya Rp3.500.000 teman-teman. Dan ekornya masih cukup lumayan panjang. Nah buat selanjutnya lagi nih di Gas Lantar Jaya juga ada stok burung fox mandarin. Untuk stoknya hari ini cukup banyak, cukup melimpah di dalam ini. Untuk harganya itu per ekor Rp130.000. Kita bisa lihat buat penampakannya. Nah sekarang kita ke stok burung perkutut. Hari ini di Gas Lantar Jaya ada stok burung perkutut. Ini untuk perkutut yang Bangkok, harganya per ekor Rp250.000. Buat di atasnya nih untuk stok burung perkutut silver dan perkutut semani juga ready, harganya pun sama, per ekor itu Rp250.000. Dan sekarang masih cukup lumayan banyak hari ini. Nah untuk di sebelahnya lagi ini masih sama stok perkutut juga, cuma ini perkutut lokal. Untuk perkutut lokal dibanderol per ekor harganya Rp20.000. Dan untuk stok masih cukup banyak, kita bisa lihat. Karena di room sebelah sini masih sama buat penambahan stok perkutut lokal juga. Oke teman-teman, itu tadi untuk survei harga burung di Gas Lantar Jaya atau di Jepanis hari ini. Sekiranya cukup. Pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.